Pemirsa, seorang suami warga Kota Batu ditangkap polisi karena nekat menjual istri untuk layanan trisam. Ya, pelaku digerebek di sebuah hotel di Jalan Raden Wijaya, Mojokerto saat melakukan layanan trisam. Tersangka mengaku butuh uang untuk keperluan perayaan ulang tahun sang anak. Tersangka HM, 25 tahun, warga Kecamatan Batu, Kota Batu ditangkap tim Satreskrim Polres Mojokerto karena menjual istrinya sendiri untuk layanan trisam. Pelaku ditangkap saat melakukan layanan tersebut di sebuah hotel di Jalan Raden Wijaya, Kecamatan Kerangkan. Dari keterangan tersangka, pelaku menjual istrinya untuk layanan trisam sebesar 1,5 juta rupiah. Tersangka telah melakukan hal yang sama sebanyak 2 kali. Ironisnya, pelaku tega menjual istrinya untuk layanan trisam demi fantasi seks dan kebutuhan ekonomi. Selain itu, pelaku juga butuh untuk keperluan ulang tahun anak pertamanya. Enggak sih, ya. Untuk apa itu? Apa sensasi baru aja. Terus istri gimana responnya? Ya, mau. Awalnya enggak mau lah. Ini alasan finansial ekonomi. Yang kedua memang alasan untuk memuaskan fantasi seksnya. Dan kebetulan pada saat kejadian itu korban juga si istrinya mengakui ke kami bahwa ini untuk ulang tahun anaknya. Polisi menyita uang sebesar 1,5 juta rupiah hingga isi percakapan pesan di telepon genggam. Tersangka dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan.